Suasana hunian berpengaruh pada kenyamanan para penghuni. Membuat betah adalah hasil jika suasana rumah mampu dibangun sesuai impian. Nah, kali ini desain akan mengajak kamu menyimak inspirasi hunian yang berhasil membangun suasana resort meski berada di lokasi tak terduga. Selamat pagi. Kali ini kita mau mengintip suatu hunian yang bernuansa resort yang relaxing. Seperti apa huniannya? Ayo kita cek interiornya. Sejuk dan menyegarkan. Suasana asri dimaksimalkan pada halaman. Jalan setapak, kolam ikan, hingga tampilan fasad penuh kaca membuatmu tak sadar jika hunian berada di basement. Hai, Jongaseo. Apa kabar, Gina? Baik. Boleh saya masuk? Silakan masuk. Okay. Apa kabar, Miss Kim? Ya. Nah, ini nyaman sekali tempatnya ya. Iya, terima kasih. Semuanya warna putih ya, Miss. Iya. Tadi kita, aku pertama kali masuk, langsung disambut sama ruangan ini. Iya. Full kaca. Iya. Miss Kim bisa ceritain nggak sih ini ruangan apa? Iya, ini bikin sunroom. Saya bisa bikin sunroom. Ini sunroom supaya lebih cerah. Oh, oke. Okay. Ya, karena ini pertama kali ini unitnya di belakang gelap sekali. Karena itu di belakangnya itu basement. Okay. Jadi itu gelap. Tapi ini di depan view-nya itu bagus sekali. Okay. Jadi itu saya mau ini rasanya terang, relax. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, healing. Terasa sekali pas yeah, kita masuk betul. Ya. Betul. Jadi itu saya ini bikin seperti ini, warna putih. Dan itu lebih terang itu. Ini plafon juga seperti dengan kaca ya. Skylight ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi untuk mengantisipasi keadaan ruangan yang gelap, jadi dibuat sunroom ini ya. Ya, yeah, betul. For your information, sunroom adalah ruangan semi terbuka yang berfungsi memaksimalkan pencahayaan alami. Memiliki banyak bukaan, dekorasi pada spot ini wajib menggunakan material yang tahan pada paparan panas matahari. Sekarang, kita beralih ke living room. Memiliki luas 242 meter persegi, folding gate membuat sunroom dan living room bisa disatukan. Wah, nyaman sekali ya. Suasananya terasa sekali rileks seperti resortnya tuh. Untuk istirahat nih sangat nyaman tempatnya ya. Iya, betul. Tadi kalau diceritain Miss Kim, ini kan areanya di bawah basement jadi gelap. Iya, that's why ada sunroom ya. Iya. Terus kalau alasannya nih apa nih? Karena semua warna di sini kan putih. Boleh ceritain nggak sih konsepnya apa? Iya, saya suka sekali tradisional Indonesia style. Jadi itu ini di Koreanya ada banyak itu modern style. Saya ini semuanya suka. Jadi itu Indonesia traditional style dan modern style. Okay. Tuh, dan ini French style furniture. Ya, itu saya mau mixer itu. Jadi digabungkan dari tradisional Indonesia, modern style dan juga Prancis juga furniture detail-detailnya. Agar kesan resort terasa maksimal, pemilik menyiasati tambahan batu alam pada dinding. Ketika duduk, penampakan area TV siap menarik perhatian. Dinding kaca ditutup kayu MDF, dan tengkorak banteng membuat dekorasi terkesan artistik. Tak hanya ditempel, kayu diukir dengan teknik cutting yang detail. Untuk sitter, adaptasi warna putih membuat furniture tampak serasi. Warna putih juga dipadankan dengan pajangan tembikar yang memberi corak pada area ini. Beranjak ke area kitchen. Berada di samping living room, tampilan clean ditunjukkan melalui top table, rak, hingga dominasi warna white bone pada area. Ciri tradisional terlihat dari desain pintu, meja makan dari kayu mahogani. Terbuat dari kombinasi kayu dan rotan, ukiran pada kursi didesain custom oleh pemilik. Penerangan pada spot ini diisi dengan lampu Edison yang disusun horizontal. Sebelum naik ke lantai 2, terdapat spot duduk yang menampilkan nuansa tradisional yang kental. Diisi dengan lukisan etnik, spot ini terlihat so Instagrammable. Wow,
sih, Ma. Kalau ini udah lantai 2, berarti kamar-kamar semua ya, Miss? Iya, betul. Kamar ada 4. Ada 4 kamar tidur ya? Iya, betul. Sebagai penerangan, lampu berhias bulu mempercantik tampilan ruangan. Kini beralih ke kamar. Suasana resort dibangun dengan memaksimalkan bukaan lebar yang mengelilingi dinding. Aplikasi hidden lamp terasa unik dengan tambahan lampu berdesain etnik. Penerapan putih pada setiap spot disiasati agar tampak spacious. Seperti pada lemari, meja, hingga kursi dengan terapan gaya French. Selain itu, ukiran pola French tersebar di sandaran, bawahan, hingga tiang tempat tidur. Oke deh kalau gitu. Nah, buat pemirsa yang mau merasakan hunian yang relaxing seperti resort, ya, hunian ini bisa menjadi salah satu referensi Anda. Terima kasih banyak Miss Kim sudah diperbolehkan keliling melihat huniannya. Ya, terima kasih. Ya, semoga menginspirasi. Dengan elemen yang tepat, suasana resort yang relaxing kini bukan sekadar impian. Tak peduli berada di area basement apartemen, jika suasana hunian seperti ini, kamu pasti akan semakin betah di rumah. Ini dia satu pemenang lagi yang terpilih untuk desain Instagrammable. Congratulations! Nah, bagi kalian yang punya spot Instagrammable yang tak kalah kece, upload foto, tag, dan mention ke Instagram @design_nettv dengan hashtag design Instagrammable. That's all for today. Jangan lupa desain hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi. See you next week, only on Net.